Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Gede Putra Wahyu Utama dengan NIM K1A1-22019 dari Prodi Kedokteran. Di sini saya akan menjelaskan tugas pangan hayati laut saya, yaitu ikan layaran atau dengan latinnya Ichthyophorus orientalis. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Berdasarkan morfologi ikan layaran ini mempunyai karakteristik antara lain yaitu badan bulat memanjang, mempunyai moncong memanjang membentuk seperti pedang. Pada sirip punggung ikan ini sangat lebar seperti layar, sirip perut memanjang seperti cambuk, dan pada setiap sisi tulang ekor terdapat dua kel. Warna punggung biru abu-abu atau hampir hitam, dan sedangkan perutnya berwarna putih. Untuk klasifikasi ikan layaran atau Ichthyophorus orientalis ini adalah Kingdom Animalia, Filum Chordata, Subfilum Pisces, Kelas Pisces, Subkelas Teleostei, Ordo Percomorphi, Subordo Scombroidea, Famili Ichthyophorida, Genus Ichthyophorus, Species Ichthyophorus orientalis. Nah, ikan layaran ini sering sekali bermigrasi. Mengapa? Karena mencari tempat yang cocok untuk keberlangsungan hidupnya. Ikan layaran ini adalah spesies solitaire dan sering bermigrasi terus-menerus untuk mencari mangsa, biasanya berenang berkelompok. Kawasan ikan dapat membentuk pola pertahanan yang berbeda-beda. Untuk habitat dari ikan layaran ini umumnya ditemukan di daerah yang lebih hangat, sekitar 21-29 derajat Celcius, merupakan spesies epipelagik yang menghabiskan masa dewasa mereka di zona atas termoklim. Untuk makanannya, ikan ini biasanya memakan cumi-cumi, gurita, dan ikan terbang. Dapat menggunakan paruhnya yang panjang itu, yang moncong, untuk mengeluarkan sel-sel ikan dari seluruh gerombolan. Untuk reproduksinya, ini dia peminjahan yang terjadi dengan laki-laki dan perempuan berenang berpasangan atau dengan 2-3 laki-laki mengejar satu perempuan. Penyebaran ikan layaran atau Ichthyophorus orientalis merupakan spesies ikan yang sangat menyukai habitat di perairan hangat seperti daerah tropis dan subtropis. Di Indonesia, daerah penyebaran ikan layaran berada di selatan Jawa, Selat Bali, Laut Flores, Barat Sumatera, Laut Sawu, Laut Maluku, Selat Makassar, dan Pelabuhan Ratu. Cara menangkap ikan layaran atau Ichthyophorus orientalis ada dua, menggunakan alat tangkap onda dan longline. Terkait kandungan gizi yang ada pada ikan layaran ini, yaitu ada protein, kadarnya 22,72 mg, lalu ada lemak 1,75 gram, lalu ada abu 3,16%, lalu asam amino ini kadarnya ada 2, lisin dan leusin. Untuk lisin ini 6,15 per 100 gram, untuk leusin 5,18 per 100 gram. Nah, ini penting sekali untuk tubuh dan tulang. Lalu ada asam lemak omega 3, ini kadarnya ada DHA dan EPA. Untuk DHA 11,72% dan EPA 2,19%. Lalu ada kolesterol, kadarnya dia 46 mg. Untuk kalori 112 kalori. Ikan layaran mengandung protein yang sangat tinggi, yaitu sebesar 25,76%. Ikan layaran ini atau Ichthyophorus orientalis juga mengandung omega 3, yaitu EPA dan DHA yang sudah saya sebutkan tadi, yang esensial bagi kesehatan. Asam amino esensial ini dibagi menjadi dua, yaitu lisin dan leusin. Nah, untuk lisin ini dia berperan sebagai bahan dasar antibodi darah, memperkuat sistem sirkulasi, mempertahankan pertumbuhan sel normal, dan menurunkan trigliserida darah. Yang kedua ini ada leusin. Leusin dia menurunkan kadar gula darah, dapat memacu fungsi otak, menahan tingkat energi otot, dan baik bagi pertumbuhan tulang. Untuk kandungan vitamin yang ada pada ikan layaran ini, yaitu B1, tiamin, B2, riboflavin, dan B3, niacin. Untuk kandungan mineral sendiri, itu ada kalsium 9 mg, lalu ada fosfor 190 mg, lalu ada kalium 435 mg, lalu besi 0,8 mg, dan sodium 71 mg.
besar manfaat kandungan yang ada pada ikan layaran ini atau Ichthyophorus orientalis. Yang pertama itu ada vitamin B1, dia berperan menghasilkan respon imun. Yang kedua vitamin B2 sebagai antioksidan dan menyokong pertumbuhan. Yang ketiga ada vitamin B3, ini menjaga kesehatan sistem saraf, pencernaan dan kulit. Yang keempat ini ada EPA dan DHA ya, berperan dalam kesehatan jantung. Yang kelima fosfor, kalium dan besi, menjaga kesehatan tulang dan gigi. Yang keenam ini kalium, berperan mengontrol detak jantung dan tekanan darah. Baik, sekian video saya mengenai ikan layaran atau Ichthyophorus orientalis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thank you for watching.